Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, perutku perih guys. Jadi ini jam berapa ya tiba-tiba perutku perih? Jam 5 lebih 41 guys. Ini sudah ada kopi. Aku nggak berani ngopi dulu kalau nggak sarapan dulu. Harus makan nasi dulu ya teman-temannya. Sik. Ini centong ini kalau ada apa? Nasinya kering, yang lengket di centong ini harus dicuci ya, atau diketek dulu. Nah, nanti biasanya kalau langsung dipakai, dimakan di sini, biasanya kamu makan tuh langsung kena gigi ya, cetak gitu, keras. Ya, aku mau makan dulu. Kok nasinya kenapa ya? Nasi ini kok merangkal-merangkal nih, campuran-campuran. Sekolah apa? Nah ini guys, alhamdulillah sudah ada kering, ini sudah aman guys. Nggak usah nunggu letok-letok. Nanti soalnya mau mampir di kacang hijau guys, di Ngawi guys. Kacang hijau bubur. Kalau Jumat itu rasanya kalau nggak bubur-bubur gitu rasanya kurang lengkap guys. Beli bubur, nanti di Ngawi mampir apa? 5.000 guys itu satu plastik itu. Nah gini aja guys, aku habis jalan-jalan tadi itu loh mungkin ya, masa jalan-jalan gitu aja kalau langsung perih ya. Nah ini guys, ada ini serundengnya itu kayak kelapa ini tua ya guys, tua gitu ya loh, anak rambutnya guys. Nah ini konturnya ini loh sih. Nih konturnya serundeng ini panjang-panjang. Atau mungkin memang ini apa? Parutnya itu gigi-giginya panjang-panjang sehingga hasil parutan kelapanya juga panjang-panjang. Nah, ini panjang-panjang atau? Tuh, ya kan? Panjang-panjang toh. Jadi aku sama ini aja. Sendoknya payah, guys, meletot-meletot. Gila guys, kamu kalau punya sendok itu sing kuat gitu ya gagangnya itu, jangan yang tipis. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ki guys? Apa ki ireng-ireng ki? Oh. Masuk pakai cengkeh toh ini. Kok kayak cengkeh, eh? Dikai apa ki? Tak kira kotoran dari atas genteng, guys. Takut aku. Ngerti enggak kotoran di atas genteng jatuh pluk. Kok kayak cengkeh. Jadi kalau ada pasir, batu kecil di nasi itu kelihatan ya, guys. Ininya tuh. Akan kelihatan. Teliti yang soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Jadi aku itu seneng ini guys. Keringnya itu potongannya kecil-kecil, jadi lembut-lembut. Terus gorengnya tuh jangan kering-kering guys, jadi empuk gini. Nah ini seneng aku kayak gini, sing empuk. Nah ini dagingnya guys, ini daging sisa hari raya kurban. Ada pisang nanti untuk cuci mulut. Nah ini pisang dari kemarin dapat berkat, dapat nasi di centeng dari tetangga. Oke guys, enak guys, keringnya guys. Pokoknya sebelum ngopi itu ya guys, kamu harus makan.
10 sendok gitu sudah lumayan lah ya. Ini adalah kopi bubuk dari teman aku. Ya. Ini ngopinya sambil ngobrol dengan dia itu kadang menyenangkan. Mau ngomongannya berbobot atau enggak, serius atau enggak, banyak selometan, banyak guyonan, tapi ya yang penting ya bikis. Nah, kalau ngomong hal yang serius soal bisnis, soal kerjaan, soal anak istri kadang ya sudah banyak diomong, sudah banyak dipikirkan. Ya, kadang juga harus ngobrolannya yang santai. Ya, mau dibilang kadang nggak bermutu ya. Namanya juga orang ngobrol santai. Biar ketawa, biar hormon kita itu keluar. Hormon bahagia. Habis guys. Nah, buat kamu yang membuat serundeng ya, tak ingetin kelapanya itu harus fresh baru ya. Jangan kelapa yang sudah lama direndam di air semalam atau sampai busuk itu ya, terus kamu parut, kamu pakai untuk serundeng, pasti itu baunya tengik. Kalau sudah tengik hancur guys. Tambah lagi hancur itu, hancur rasanya, jadi juga mau makan juga rasanya mau muntah kalau tengik itu kelapanya. Ini pisang, kalau untuk durian itu jarang yang matang di pohon gitu. Ya, ini kayaknya ya belum tua banget ya guys, dari baunya aja masih muda ini. Nah, makan dulu guys. Jadi untuk aku, sekelas aku itu buahnya ya segini guys, pisang aja lah. Kalau mereka yang tajir, duitnya banyak ya, di mejanya tuh apel, anggur ya, makanan padahal mencuci mulutnya itu, buah pir gitu ya, buah-buah yang mahal lah. Ini enggak. Nah, kalau sudah sarapan, berarti waktunya kita seruput, kita minum kopinya, guys. Sudah enggak dingin lagi. Sudah setengah dingin alias sudah dingin, kita seruput ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jangan ditiru ya guys. Jadi kalau minum suaranya kayak aku tadi, jangan tidur, ini hanya sekedar untuk ya
bahwa kenikmatan dari Tuhan itu luar biasa, enggak bisa di gambarin dengan apapun lah, pokoknya luar biasa nikmat. Dengan sehat hari ini bisa ngopi, bisa sarapan, semua tubuh normal, enggak ada yang sakit lagi ya. Jadi tadi hanya cuma respon reaksi aja untuk ya luapan aku bahagia bersyukur. Jadi menyeruput kopi serup gitu. Kalau kamu di depan umum ya jangan gitulah ya. Ini sekedar untuk ya luapan bahagia untuk apa? Ya alhamdulillah bisa ngopi dengan kondisi masih sehat walafiat. Mantap guys. Terima kasih sudah menonton. Yang tidak baik jangan kamu tiru ya. Kamu tiru saja yang baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.